juga sebagai penyangga kota, ya, Kota Banjarbaru maupun Kota Banjarmasin, ya, dan lokasinya dekat dengan kota, sehingga memang diharapkan dari Kabupaten Banjar ini, ya, pertanian harus optimal. Kualitasnya harus optimal. Nah, untuk itu maka kemudian dipilihlah Kabupaten Banjar sebagai salah satu program YES, dan ini saya sangat berharap besar ini, Pak. Ini jadi unggulan ini di Kalimantan Selatan, atau bahkan unggulan nasional, atau bahkan unggulan dunia, Pak. Bagaimana nanti kita mendorong ke sana, mendorong pelatihannya, pemberdayaan petani mudanya dan sebagainya, ya, kita arahkan untuk kemudian hal-hal yang sifatnya menarik dan konten lokal ini bisa kita dorong lebih lanjut. Thank you.